Hai hai hai, dengan Grand Mauti lagi. Kali ini Grand Mauti akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan ke Monumen Marta Dinata yang letaknya berada persis di sebelah Masjid Attawun di Puncak. Mengapa saya kunjungi tempat ini? Karena saya ingat benar bahwasanya di tahun 1966 kalau saya tidak salah, ada seorang Raden Edi Marta Dinata yang pada saat itu menjabat sebagai duta besar di Pakistan, yang sesungguhnya beliau adalah mantan KSAL Angkatan Laut ya teman-temannya pada saat itu, yang pada saat itu setelah memperingati Hari Angkatan Bersenjata, beliau mengendarai helikopter jenis ini yang terpajang di sini saat ini. Dia membawa teman-temannya dari Pakistan karena beliau adalah duta besar di Pakistan saat itu. Dan disayang setelah beliau menghadiri Hari Angkatan Bersenjata pada saat itu, pesawatnya jatuh di sini. Pesawat helikopternya yang sejenis ini jatuh di sini bersama tamunya, dan beliau meninggal pada saat itu. Dan saat itu beliau ditakdirkan menjadi pahlawan nasional, dan saat ini beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ayo teman-teman, sejenak ceritanya hanya itu saja yang saya tahu, tetapi kita lihat seperti apa sih tempat jatuhnya dan menewaskan beliau di sini. Ayo let's go teman-teman. Ini letaknya tepat di sebelah Masjid Attawun Puncak. Teman-teman, saya berada di Monumen Marta Dinata yang berada di Puncak Pas, yang letaknya bersebelah-sebelahan sesungguhnya dengan masjid daripada Attawun atau masjid di... Nah ini penampakan Marta Dinata sebentar ya. Aduh, bagus banget ya. Keren. Kelihatan nggak teman-teman? Tempatnya seperti itu. Seperti ini tempatnya. Dan ini bersebelahan dengan Attawun. Masjid Attawun yang kita harus melalui ini sih. Tuh ya, sangat landai. Itu Masjid Attawunnya ada di situ. Dan banyak sekali anak-anak yang mandi di sungai. Di Masjid Attawun ini ada sungai. Ada sungai. Nah ini Masjid Attawun ya teman-teman, sangat dekat dengan Masjid Attawun. Seperti itu, mereka mandi-mandi di sungai ini. Di sungai di Masjid Attawun ini bisa mandi. Seperti itu. Tuh. Seperti itu. Oke, aku kasih lihat dulu. Tuh kondisinya di bawah gitu ya. Ke sana masih ada jalan lagi masuk ke dalam. Ini adalah Masjid Attawun yang berada di Puncak. Saya mengambil gambar dari sisi lain dari Monumen Marta Dinata. Ini di bagian belakang Masjid Attawun itu ada satu mata air yang luar biasa jernihnya, sehingga bisa digunakan untuk mandi-mandi dan berenang-berenang. Saya melihat banyak anak-anak berenang di bawah. Seperti itu. Oh. Wah, seru. Dan di atasnya ya memang hutan ya. Seperti itu. Dan ini saya berada di masjid. Monumen Marta Dinata. Dan sana masih ada tangga jauh ke belakang sana untuk menuju ke hutan Belantara. Seperti itu. Saya berada di bawah pohon kopi. Ini ada pohon kopi yang keberadaannya ada di sini. Nah, oke. Teman-teman, kita lihat di
samping sini. Orang di masjid Attaun ini banyak banget orang di masjid sini. Mereka memang memanfaatkan untuk bisa mandi di air mata air di sini yang sangat deras, yang seperti sungai layaknya seperti itu. Nah, di situ adalah monumen Marta Dinata. Teman-teman bisa lihat pemandangannya lebih cakep lagi. Sekarang sering sekali teman-teman melupakan tempat ini atau jarang ada yang berkunjung ke sini, tetapi sesungguhnya ini adalah tepat di sebelah Masjid Attaun, dan saya hanya berjalan kaki saja berjarak kurang lebih hanya 10 meter dari Masjid Attaun. Hanya karena saya dulu mengikuti sejarahnya dan juga tahu kejatuhan pesawat ini, membuat saya menjadi ingin datang ke sini. Teman-teman, saya ajak masuk melihat tipis-tipis Masjid Attaun di sebelah monumen Marta Dinata ini. Let's go teman-teman, indah memang masjidnya. Teman-teman, sesungguhnya saya akan mengajak teman-teman untuk ke Pinus Eco Park di sini. Tetapi sayang disayang teman-teman, karena mobil saya tidak kuat menanjak karena tanjakan dan bebatuannya sangat besar-besar, saya tidak jadi mengajak teman-teman ke Pinus Eco Park. Saya mengajak teman-teman turun lagi. Gagal kita. Aku kalau jalan takut juga teman-teman, karena aku mendengar banyak sekali suara monyet-monyet. Takut diserbu monyet teman-teman. Let's go. Kita turun aja yuk, lari yuk, takut. Teman-teman, sepertinya hari ini tidak begitu baik untuk saya, karena begitu saya keluar ke jalan raya, saya terjebak di dalam satu jalur ke puncak, sehingga harus menunggu 1,5 jam di sini bersama teman-teman lainnya yang juga berhenti 1,5 jam. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Goodbye teman-teman. Saya terjebak macet nih. Pengen ngopi, gak ada tempat kopi.